tahu ya, Bu. Oke, waduh, ada motor masuk situ. Hari ini hari Senin, tanggal 10 Desember 2018. Masih ada di Jogja. Tempatnya di Jalan Malioboro. Ya, jadi Jalan Malioboro ini udah ada perubahan ya, udah di revitalisasi, direnovasi lah. Nah, jadi tempat duduk nih enak nih, kan bisa kita sarapan gitu. Ini saya ada di depan kawasan wisata Dagen ya. Katanya di sini kalau malam tuh ada bakpia kukus enak. Cuma semalam nggak sempet ke situ, soalnya harus ke rumah saudara dulu di daerah Krapyak. Terus akhirnya ya pagi lagi ke bakpia 25. Kalau mau nonton Bakpia 25 bisa lihat di link atas ini. Harga Bakpia 25 juga lumayan ya, sekarang mahal. Sekarang udah di angka 40. Kalau just tip sebenarnya bisa, misalkan just tip kirim kemana gitu ya, harganya 45.000. Harganya 45.000 belum termasuk ongkos kirim. Cuma kalau kangen ya bisa manfaatin just tip. Nah, pagi ini sekarang tuh hampir jam 6 ya. Ini udah buka nih beberapa tempat makan gudeg gitu ya. Yang paling ini sih gudeg. Enak. Oh, ada es burjo juga nih. Nah, jadi kawasan Malioboro ini udah enggak boleh parkir di sini sebenarnya, meskipun ada beberapa yang masih parkir ya. Tuh, misalkan motor tuh parkir di sana tuh. Parkir di ujung sana tuh. Nah, ini nih. Itu sebenarnya enggak boleh. Kecuali di tempat-tempat kayak gini nih. Ini kan masih bisa parkir, tapi sebetulnya ini bukan buat motor, tapi buat kayak andong sama beca gitu. Jadi dia bisa parkir di sini. Jadi kawasan parkir untuk kendaraan sepeda motor itu udah pindah ke sana di Stasiun Tugu. Kalau yang bus pariwisata atau mobil itu di sekitar Benteng Vredenburg. Jadi kalau mau kesini tuh jalan. Bahkan denger-denger nih katanya, wacananya ini Malioboro ini bakal bebas kendaraan kecuali beca sama beca sama ini andong. Nah, cuma kan becanya ini udah pakai mesin gitu ya. Jadi dia daya jelajahnya juga lebih jauh gitu. Gak cuma di kayu doang, tapi ada juga ya siang masih di kayu. Nah, cuma ini pengguna trotoar ini masih gak tertib ya. Ya, entah itu pedagang, entah itu warga, mungkin ya masih ada yang lalu lalang di sini. Ya, dia parkir motornya di dalam, karena mungkin kalau di tempat parkir kan jauh, kemudian bayarnya juga mahal gitu. Kalau di sini kan dia di tempat dagangnya, dekat tempat dagangnya. So. Ya, inilah kegiatan pagi ya, kegiatan pagi di Jalan Malioboro. Enak sih ya. Di sana itu pas banget tuh ada Mall Malioboro. Gitu. Jadi kalau misalkan ke Jogja, kawasan yang paling banyak dicari itu hotel di sini sekitar Malioboro. Karena di sini enak, kemana aja dapat gitu, deket. Teman saya juga di situ akhirnya nginap di Hotel Pantas. Gaya bangunannya tuh gaya bangunan ini old gitu ya. Oh, ini terusnya nggak ngebut banget gitu. Nah, itu Trans Jogja. Jadi sekarang udah banyak trans-transnya, Trans Jakarta, Trans Jogja. Mungkin daerah-daerah lainnya juga punya transnya sendiri, Trans Solo. Oh ya, semalam
makan lumpia, lumpia Samijaya kalau nggak salah namanya. Itu di daerah sana, di belakang dekat Hotel Mutiara. Lumayan enak dan murah. Harga satu biji ya, satu bijinya lumayan agak gede gitu. Itu 4.500, kalau yang spesial 5.000. Bedanya cuma ada apa? Telur puyuhnya doang. Tapi udah habis. Ya, cuma beda 500. Orang pasti beli yang spesial. Nah, kalau mau ngopi-ngopi itu bisa di sini, enak sekarang. Ya, cuma tempat sampahnya ini belum diangkut nih. Oke. Oh, ini. Ini ya, macan. Apa ini? Bacaannya kita lihat. Oh, udah enggak ada bacaannya. Keren juga kalau malam kayaknya itu nyala ya. Ini udah pernah naik ini? Hah? Udah pernah naik Trans Jogja belum? Enggak. Pakai itu, ada kartunya khusus. Dari sini kartunya. Oh, sama kayak itu enggak? Flash enggak. Gitu-gitu bisa? Ada, ada. Oh, ada. Ini dia nih, Trans Jogja. Halte-nya mini banget. Pakai apa, Nok? Bisnis? Probos, ekonomi aja. Oh, ekonomi? Premium? Ya. Apa? 150.